Assalamualaikum guys. Kali ini ada Jupiter Jet New ya, yang kayaknya nih pompa olinya nggak jalan guys ya. Bisa juga macet. Ini udah dibongkar, ternyata habis noken asnya habis tuh. Ya, habisnya sekitar 2 mili lebih. Terus pelatuknya juga kena. Sekarang kita coba dibongkar ya. Oh, penampakan motornya tinggal tuh. Sekarang kita coba buka pompa olinya, macet atau ada yang nyendat ya. Oke, sekarang kita langsung buka aja. Penampakannya guys nih. Gas rame gas. Nah, ini penampakan pompa olinya gas ya, kita dibongkar-bongkar. Awas gas, di depan ada sesuatu gas, ada lagi yang gak gayem gas. Cet gas teas. Nah guys, ini udah penampakan pompa oli ya. Ini pompa olinya nggak macet ya, kemungkinan ini dari lubang-lubangnya ada yang nyendat guys ya. Banyak kotoran sih. Kita coba pakai ini. Ini bagus. Bagus guys. Oke. Ini kan. Kita lihat saringan bawah guys ya. Siapa tahu.
Ternyata ini gas penyebabnya, ternyata ini guys, saringan ini ya yang bikin oli nggak naik ke atas itu, saringan ininya guys yo. Nah, kotor banget ya. Oh, oke. Jadi sekarang udah jelas penyebab oli nggak naik ke head ini ya, penyebabnya ada ini. Ininya tadi tertutup guys, jadi oli nggak naik ke atas. Nah, jadi kalau bongkar itu, ini tolong perhatikan ya. Kalau ini kayak gini, akibatnya akan fatal seperti ini guys nih. Ini habis. Karena oli nggak naik ke atas head ya. Kalau pompa oli bagus, terus lubang-lubangnya bagus, yang masalahnya ini dari sini. Ininya kacocokan, cek orang Sunda mah guys. Nah, pinuh ku kotoran serbuk-serbuknya. Oke, berarti kita tinggal pasang. Oke guys, sekarang motornya udah dipasang ya. Kita coba dicek olinya udah naik belum ya ke atas ini. Caranya mudah guys ya. Kita coba ininya baut head yang sebelah kanan bawah kita copot. Terus businya kita copot ya, biar nyelahnya enteng. Udah copot, ini baut yang kanan bagian bawah copot. Terus kita selah-selah ya, keluar enggak dari sini. Kalau ini keluar olinya berarti udah aman. Oke guys, gitu caranya ya kayak tadi. Berarti ini olinya udah aman. Kita pasang lagi. Pusi pasang lagi. Terima kasih.